pinjam HP dulu. Mau main game. Pinjam HP? Iya. Hei Yati, itu HP sudah berat juga itu. Berat? Tunggu. Tunggu ya Bapak. Agak bahaya itu anak kalau dia sudah panik begitu itu. Gimana? Bapak, di mana itu HP? Teman-teman sudah datang itu. Buat apa temannya, Ti? Biar bantu angkat itu HP, Bapak. Kan Bapak bilang tadi berat. Aduh, Yati. Itu virus. Dia berat itu HP, ya. Siap angkat. Kalau saya tidak sanggup, masih ada 10 orang di belakang. Suruh teman-teman buat. Bagaimana ini HP? Susah sekali. Bapak, mari sini dulu. Kenapa, Yati? Bapak, ini HP dia loading terus, tidak bisa main game. Itu sudah yang Bapak bilang tadi. Itu HP perlu dikasih bersih, Yati. Simpan sana. Nanti Bapak kasih bersih dulu. Atau kalau kamu bisa kasih bersih sudah itu. Bikin stres itu anakku. Bapak, itu sabun cuci dengan sikat di mana? Sabun cuci sikat? Iya. Itu di situ, di dekat kamar mandi. Oh, iya. Wih, tumben sabunnya anak dia rajin sekarang ya. Saya pikir dia masih ngali-ngali begitu. Tapi dia sudah rajin. Tidak salah saya kasih nama dia Yati. Aduh Yati, apa yang kau kasih bersih? Aduh Yati, kenapa kamu cuci nih HP? Bapak ini bodoh sekali. Tadi suruh kasih bersih, sekarang larang lagi. Hei, datang lari-lari sini. Sab, kau simpan itu HP. Pegang HP. Itu sabun cuci dengan sikat di mana? Nah.